السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم حمدا لله صلاة وسلاما على سيدنا محمد بن عبد الله رسول الله وعلى آله وصحبه ومن تبع هداه أما بعد. برا para حبائب باراساله para يعني سيمولي كان. حبيب عبد القادر ابن حبيب عبد الله ابن حبيب عبد القادر ابن أحمد بالفقيه. حبيب محمد bil Habib Abdurrahman bil faqih yang saya hormati segenap para kiai para ulama TNI Polri yang hadir Ki Haji Sulfa Mustafa izinkan kami pada hari ini, waktu ini untuk menyampaikan, mensyarah dari kitab Mi'atu Fa'idah. Ada lima poin, poin pertama adalah Makalah Habib Abdul Qadir bin Ahmad bin Faqih di kitab Mi'atu Faidah yang disusun oleh Habib Abdurrahman bin Abdullah bin Fakih di halaman 5 Habib Abdul Qadir bin Fakih mengatakan Innal muslimin al-yawma asbahu hujjatan alal islam Sesungguhnya Umat Islam pada hari ini berhujah bukan untuk membela Islam tapi justru berhujah untuk menyalahkan Islamnya sendiri berhujah untuk menjauhkan manusia dari Islamnya sendiri wa taraku wa meninggalkan perintah Allah dan Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam Sayyidina Muhammad Sallallahu Alaihi Wa Alaihi Wasallam janiban satu sisi wa asbahu ubadal madah umat Islam menjadi penyembah materi duniawi wa nisa penyembah wanita wal manasib penyembah jabatan ini kita diingatkan oleh Al-Habib Al-Musnid Abdul Qadir Bil Faqih sampai saya baca dalam literatur Al-Mujawun Fahras ya, bahwa kata Islam itu dalam Al-Quran delapan kali di antara delapan kali itu ada ayat Al-Quran, wa kafaru ba'da Islamihim. Setelah Islam mereka kafir. Setelah iman mereka tidak iman. Ini kita diingatkan akan kelunturan agama kita sendiri. Kenapa? Karena kita menghamba pada duniawi, materi, menghamba pada wanita, menghamba pada jabatan dan kedudukan, sampai melupakan agamanya sendiri. Saya baca dalam Kitab Syu'abul Iman, karya Al-Bayyadli bahwa ada satu kejadian yang ditulis dijelaskan oleh Muhammad Abdurrahim Abdul Abdurrahim Abdul bahwa ada seorang pemuda yang jihad dalam peperangan membela Islam hafal Quran ahli kiamul lail ahli ibadah ahli fiqih membela Islam dalam perjalanan perjuangan perang melawan Romawi pemuda ini tertarik oleh perempuan cantik Romawi akhirnya pemuda ini seorang yang faqih hafidul quran dia tinggalkan tentara-tentara Muslim yang lain untuk menghampiri perempuan itu dan mengawini perempuan itu, dan meninggalkan agama Muhammad SAW. Dan pada akhirnya, peperangan antara Islam dan Romawi masih berjalan bertemulah tentara Islam dengan tentara Romawi pemuda yang kemarin itu Hafidul Quran seorang ulama berada di tentara Romawi dan seluruh ilmu syariatnya hilang hanya satu ayat Al-Quran yang dia ingat rubama ya waddul ladina kafaru laukanu muslimin dia berandai-andai menjadi orang Islam lagi. Rubama yawadul ladina kafaru muslimi. Karena tergoda wanita, hafalan Qurannya hilang, agamanya hilang, sampai dia berada di tentara Romawi meninggalkan tentara Islam. Ini sudah diingatkan oleh Al-Qutub Al-Musnid Habib Abdul Qadir bin Ahmad Bil -faqih. Yang kedua, Habib Abdul Qadir Al-Faqih mengatakan tentang pentingnya ilmu. Pertama, agama. Yang kedua, ilmu. Beliau katakan dalam Kitab Mi'atul Fa'idah. فكلما زَادَتْ مَحَبَّتُهُ للعلم زَادَتْ إِنْسَانِيَتُهُ Maka apabila manusia itu tambah cinta ilmu, tambah cinta kemanusiaannya. Saya menulis sebuah kitab, Ustaz Mustafa Zul Zulfa, kami menulis sebuah kitab, al insaniyah min turasi Afghanistan wa fadailiha untuk humanistik kepri kemanusiaan perdamaian saya bersama Majen Arif Rahman duta besar Afghanistan untuk keamanan supaya manusia cinta damai di sini disebutkan fakullama zadat mahabbatuhu lil ilmi zadat insaniyatuhu Apabila manusia cinta ilmu, tambah cinta ilmu, tambah kemanusiaannya. Seorang ahli hadis Ibnu Asakir menulis sebuah kitab Tareh Madinah di Moskow Saya punya di rumah Tareh Madinah di Moskow itu yang cetakan baru 80 jilid. Saya baca di jilid 73 Halaman 181 Abdullah bin Abbas Pernah dadanya itu disentuh oleh tangan Rasulullah SAW Jadi tangannya Rasulullah menyentuh dadanya Abdullah bin Abbas Sejuknya tangan Rasulullah itu sampai tembus ke belakang punggung Abdullah bin Abbas Kemudian Rasulullah mendoakan. Ini penting sekali supaya anak-anak kita berilmu, supaya santri-santri kita berilmu, supaya kita sendiri berilmu. Rasulullah mendoakan transfer ilmu. Doa Nabi, Allahumma ukhsyu jawfahu hukman wa ilma. Allahumma ukhsyu jawfahu hukman wa ilma. Ya Allah Isilah perutnya Abdullah bin Abbas Kebijaksanaan dan ilmu pengetahuan Jadi di setuh tangan Nabi menyentuh dadanya Abdullah bin Abbas Sejuknya tembus sampai di belakang punggung Kemudian Nabi berdoa Allahumma uhsyu jawfahu hukman wa ilma Maka kita ikuti itu Santri kita, anak-anak kita, kita sentuh dadanya kemudian kita doakan Allahumma ushu jaufahu hukman wa ilma ya Allah isilah perut anak saya isilah perut santri saya isilah perut cucu saya isilah perut murid saya anak saya Abdullah bin Abbas hukman wa ilma bijaksana dan ilmu pengetahuan jadi ilmu itu luar biasa seorang ahli hadis Abdul Azim Al-Mundiri yang punya kitab At-Tarhib At Ketika anaknya meninggal dunia, beliau sedang mengajar di madrasah. Beliau perintah supaya jenazahnya diantarkan ke kelas madrasah. Saya disibuk ilmu, tolong jenazah anak saya bawa ke sini ke madrasah. Setelah dibawa ke madrasah, beliau nyolati dalam kelas. Setelah menyolati, tolong jenazah ini segera makamkan. Aku lanjutkan pelajaran madrasah. Begitu, ilmu itu. Beliau tidak, bayangkan kalau kita sendiri, keluarga kita meninggal kira-kira libur Ustadz sekarang itu belum sakit, sudah bilang, awakku loro Akhirnya enggak ngajar. Awakku loro Belum loro, sudah kuduloro. Itu orang dulu, ilmu yang ketiga. Ab Habib Abdul Qadir bin Fakih ini menarik sekali. Kalau berada di dalam majelis, ada orang bicara bisnis, bisnis duniawi, peternakan, perdagangan, uang, jabatan, beliau ngantuk. Habib Abdul Qadir bin Ahmad bin Faqih itu kalau berada di majlis dan majlis itu membicarakan urusan duniawi ia asuh, beliau ngantuk kalau membicarakan urusan akhirat beliau bangun kalau kita kan tidak baca Quran dengan menghitung uang cepat ngantuk mana kita ya? kalau kita ndak ngitung uang itu nggak ngantuk-ngantuk kalau beliau Habib Abdul Qadir Ibn Ahmad bin Fakih dijelaskan di sini, apabila berada dalam majlis di situ dibicarakan duniawi, beliau ngantuk. Kalau membicarakan ukrawi, beliau semangat bangun. Subhanallah. Ternyata ada sebuah kitab Al-Ijazul Adadi, mukjizat bilangan dalam Al-Qur'an karya Dr. Abdul Razak Al Ijazul Adadi Mukjizat Bilangan. Dalam Al-Qur'an itu kata akhirat itu disebut 115 kali. Sedangkan kata dunia disebut 115 kali sama. Di dalam Al-Qur'an kata dunia 115 kali. Sedangkan kata akhirat 115 kali dalam bilangan yang sama. Ini luar biasa. Tapi ternyata kalau kita meneliti, saya dulu meneliti tentang Al-Quran, tentang mujizat, teliti nilai-nilai sufistiknya bahwa ternyata duniawi ini kita Sangat-sangat diberikan lampu kuning dan merah oleh Al-Quran untuk jangan terjebak dengan fitnah dunia. Al-Quran mengatakan, Wa mal dunia illa mata "Tidak ada kehidupan dunia kecuali kesenangan yang menipu, yang nyalon belum sukses, timnya sudah sukses." yang nyalon tuh belum sukses, timnya sudah sukses. Karena uangnya tidak dibagikan. Nah, maka jadinya tim sukses. Subhanallah, Bahwa dunia itu menipu. Ini menarik sekali amaliahnya Habib Abdul Qadir Bilfaqih. Membicarakan dunia dia ngantuk, membicarakan akhirat dia bangun. Ternyata ini ada kesamaan yang ditulis oleh Imam Kusyairi dalam kitabnya Arisalatul Kusyairiyah. Syekh Abdul Karim bin Hawazin Al-Kusyairi dalam kitabnya Arisalatul Kusyairiyah diterangkan di situ ada undangan kondangan, undangan hajatan di kampung. Seorang kiai, seorang ulama, seorang syekh diundang di sana tertidur ngantuk ngantuk berat tertidur ngantuk dalam acara itu tahlil tidak bisa baca doa tidak bisa baca ngantuk berat akhirnya beliau pulang dan beliau menjelaskan kepada yang punya rumah jangan-jangan yang kamu sogatkan tadi jamuan makanan yang kamu siapkan tadi ada yang nggak beres itu saya ini ulama kok ngantuk di rumahmu tadi jangan-jangan berkat kamu itu ada yang gak halal coba dicek ulang dari mana itu berkatnya dari mana logistiknya dari makan makanan itu akhirnya dicek ternyata semua halal cuma satu lawah yang belum jelas yaitu terong Badinjan, kecuali lawah terong ini belum dicek maka bikin ulama seorang sufi tadi ngantuk di situ karena ada makanan yang gak jelas akhirnya keluarga itu diperintah untuk menemui penjual terong yang di pasar ternyata dicek bapak yang jual terong oh iya Kenapa ya ada ulama sufi kok ngantuk tidur? Karena katanya ada yang nggak halal. Apakah terong kamu bermasalah? Iya betul, itu curian itu. Ternyata itu terong curian. Dijual di pasar, dipakai untuk hajatan yang hadir kiai. Subhanallah. Ini kalau kiainya makrifat tingkat tinggi, kalau kita ini ndak dikasih makan apa aja melek gitu. Kalau kita kita orang biasa ya, ini Kiai yang sufi yang dekat dengan Allah, dekat dengan Rasulullah SAW. Kalau begitu kamu penjual terong minta halalnya pada yang punya lahan terong. Di mana kamu ambil? Di ladang, tegalan terong, kebun terong. Minta maaf. Begitu minta maaf, apa kata penjual terong yang punya tanah yang terongnya dicuri? Saya minta maaf. Kamu telah mencuri terong saya. Terong yang dicuri itu tidak kurang dari, kalau tidak salah, seribu terong. Saya minta maaf, kenapa kok kamu sampai mencuri? Mulai saat ini, lahan terong saya, tanahnya saya serahkan kepada kamu, dan dua pasang, dua ekor lembu untuk apa itu mengolah meluku saya serahkan kepada kamu alat-alat meluku -alat saya serahkan kepada kamu tapi jangan mengulangi mencuri akhirnya pencuri itu dapat tanah dapat dua ekor sapi Masya Allah jadi minta maaf masih dikasih masih ini barokahnya ulama ini dia tobat ini ada cerita lagi dari Syed Muhammad bin Alawi Al-Maliki gurunya Habib Bakir. Syekh Muhammad Ibn Alawi Al-Maliki itu pernah datang ke Mesir, ketemu dengan Syekh Abul Uyun. Syekh Abul Uyun itu punya alat detektor barang haram. tidak semua memiliki. Apabila makanan itu haram, gurunya Syekh Muhammad bin Alawi Al-Maliki di Mesir, Syekh Abul Uyun, itu kalau didekatkan jari-jarinya Syekh Abdul Uyun, Syekh jari, -jari jarinya Syekh Abdul Uyun itu keluar percikan. Air mata air memancar. Akhirnya ada Pak Syed Muhammad Soan, Pak Syed Muhammad Ibn Alawi Soan, di Mesir kepada Syekh Abdul Uyun ada tamu bawa mangga, tahu mangga. Mangga ya, bahasa Arabnya itu bagus kok, al-mangga ya, al mangga itu bahasa Arabnya mangga al mangga durin ad durin bahasa Arabnya mudah sekali nah begitu Syed Muhammad Rabu Syed Abdul Uyun kedatangan tabu bawa mangga kata Syed Abdul Uyun ini mangga haram ini kok tahu ya ini saya dekatkan jari-jari saya keluar percikan air ini pasti mangga haram Betul Kiai, saya mencuri milik tetangga saya. Karena tetangga saya itu kalau panen nggak pernah ngasih saya. Saya jengkel. Sekarang panen saya dikas, saya curi, tapi saya masih baik ingat Kiai. Nyuri kok ingat Kiai dulu. Saya ingat ulama, saya antarkan sebagian kepenjenengan. Untung ulamanya dekat Allah tahu ini haram ini halal. Subhanallah. Lah kalau kita dikasih, kita kan tidak punya detektor halal haram. Masya Allah. Itu orang-orang dulu. Ini nasihat yang ketiga. Kemudian yang keempat, kami singkat-singkat ya. Habib yang keempat tentang Aulia. Beliau mengatakan Habib Abdul Qadir bin Faqih mengatakan Ahlus sirri wal walayah ya'rifuna orang-orang yang ahli rahasia dan kewalian mengetahui annal anwarul mawjudah di dunia ma'khudatun min nurin Nabi sallallahu alaihi wasallam sesungguhnya cahaya yang ada di dunia diambil dari cahaya Nabi. imanul illa dan tidak kuat, tidak tetap, tidak kokoh imannya seorang mukmin kecuali dengan perantara Rasulullah SAW. Nah, tentang imannya seorang mukmin dapat cahaya Rasulullah SAW. Cahaya itu ada dua. Ada nur hissi dan nur maknawi. Ada cahaya yang fisik berbenda, yakni bisa dilihat dengan mata, yakni visual, hissi, indrawi. Ada cahaya maknawi yang tidak kelihatan mata, seperti ilmu itu cahaya, tapi tidak kelihatan mata. Ikhlas cahaya, tidak kelihatan mata khusyuk cahaya tidak kelihatan mata kona'ah cahaya tidak kelihatan mata sabar cahaya tidak kelihatan mata itu nur-nur semua nah saya baca dalam kitab Tajul A'ros ini kitab pasti terkenal di kalangan para habaib Tajul A'ros karya Sayyid Ali bin Hussein Al-Attas beliau bercerita ada seorang habib di India seorang habib seorang sayyid di India di dalam kitab Tajul Aros Habib Muhammad Al-Attas ini sama dengan Habib Bakir marganya Al-Attas ya. Habib Muhammad Al-Attas Az-Zangkali Al beliau pernah ...disewani atau ketemu raja India yang bukan muslim. Bersalaman. Beliau. Habib Muhammad al Atos di India... ...bersalaman dengan raja India. Raja. Malikun min mulukil hindi. Bukan muslim. Rajanya itu. Salaman dengan Habib Muhammad al Atos di India. Setelah raja India itu mati... ...meninggal dunia tradisi di India dibakar krematorium dibakar dia biasa di sana kan ya jenazah dibakar jenazahnya raja Musl raja ini raja India dibakar di India semua terbakar kecuali tangan yang bersalaman dengan Syekh Muhammad Habib Muhammad Al-Atos. ini ada dalam kitab Tajul Arus Kepalanya terbakar, perutnya terbakar, tangannya terbakar, kakinya terbakar. Hanya satu yang tidak terbakar, yaitu tangan yang berjabatan tangan dengan Habib Muhammad al attas di India. Akhirnya, tangan ini dilindungi di India, dibikin bangunan gubah untuk menyimpan tangan tadi di India menyimpan tangan tadi yang tidak bisa dibakar berkahnya dengan izin Allah semua dengan izin Allah berkahnya dengan izin Allah tangan ini pernah bersentuhan dengan Habib Muhammad Al A'tos ini cahaya cahaya kekuatan cahaya iman cahaya ihsan maka kita ini membutuhkan cahaya para ulama cahaya para habaib cahaya para kiai semua saling melengkapi tidak ada yang sempurna semua saling melengkapi subhanallah orang yang namanya Al-Kalabi Al-Kalabi itu orang yang hafal segala macam tapi Quran tidak hafal ini saya ada satu kitab judulnya Auladuna Kaifa Yahfadunal Quran sebuah kitab satu jilid tentang cara menghafal Quran. Itu ada orang orang salaf namanya Al-Ghalabi, itu hafal macam-macam kitab, Quran dah hafal. Akhirnya dia dirasani digunjing oleh keluarga. Bisa hafal macam-macam tapi sayangnya Quran kok nggak hafal. Dia tersinggung, dia masuk kamar. Ini ini fakta, ditulis dalam sejarah saya tidak mau keluar kamar sebelum hafal Quran. Maka dia tiga hari selesai hafal Quran. Ini karena jidin wujrihat, kesungguhan, karena ada nur, semangat, nur, nur, nur dari Rasulullah SAW. Maka para ahli hadis, saya baca dalam kitab Al-Futuhatul Makiyah, tentang makna al ulama warasatul ambiyah. Mohon maaf, saya tidak niat menyinggung para ulama tentang makna al ulama warasatul ambiyah. Versi Ibnu Arabi dalam kitab Al Futuhatul Makkiyah. Kata Ibnu Arabi, kalau ahli nahwu ya ulama, tapi kan tidak langsung langsung dari nabi. Ahli fikih itu ulama, tapi tek-tek fikih itu bukan dari Nabi. Maka Ibnu Arabi dalam kitabnya Al-Futuhatul Makiyah itu kalau warasatul anbiya yang langsung itu ahli hadis. Karena ilmunya kan langsung apa yang disampaikan Nabi. Seperti kita dapat tinggalan. Sertifikat malang. Masa kita punya tanahnya di Jombang? Sertifikatnya malang. Kan tidak mungkin. Kalau yang dari Nabi ilmunya hadis Sunnah Maka Ibnu Arabi mengatakan Al-ulama warasatul ambiya Itu dikhususkan Alu hadis Mohon maaf, bahkan beliau seorang sufi tidak masukkan sufi. Sufi itu di antara ilmu-ilmu yang diwariskan Rasulullah SAW yang sudah melalui ijtihadnya para orang-orang yang mukorobin memberikan teknis-teknis dikir, riyadhah, memberikan tariqah-tariqah, tapi yang langsung Rasulullah itu bentuk hadis, bentuk sunnah. Maka insya Allah, dan kita yakin, kita berpegangan pada ulama-ulama, lebih-lebih ulama yang wali, al-faqih, apalagi muhaddis, seorang ahli hadis, itu kan langsung warisannya dari Rasulullah SAW, Teknya langsung dari Rasulullah SAW. Saya tidak mengatakan yang lain tidak warisatul Ambiya. Bukan ya. Ini menurut Ibnu Arabi dalam kitabnya Al-Futuhatul Makiyah. Dia sendiri mengatakan tasawuf saya sufi tidak warisatul Ambiya. Karena ini sudah ilmu, ilmu tasawuf yang ditemukan oleh Muqarrabin, orang-orang ahli turu, ahli tariqah. Tapi yang langsung Nabi, langsung itu kan hadis. Maka warisan itu hadis. Oleh karena itu al ulama warasatul anbiya beliau khususkan ahlul hadis. Ini mungkin agak aneh ya ya. Sementara kita ini ya, uh, Ki Hazim Asy'ari itu sangat terhormat di kalangan hadis karena beliau satu di antara para ulama yang hadis. Ki Hazim Ash'ari. Ayah saya mengaji ke beliau Sahih Bukhari, Sahih Muslim asyifa bi ta'rifi hukukil mustafa sallallahu alaihi wasallam dan sebagainya. Nah, ini penting sekali. Nah, ada catatan bahwa kita ini para ulama yang ingin mendapatkan cahaya Nabi memang berat. Kata Imam Ghazali, mohon maaf. Mihnatun nisa madrasatul awliya'. Orang yang kepingin jadi wali cepat itu sering dimarahi istrinya. Ini mohon maaf, mohon maaf ini ya. Mikhnatun nisa madrasatul aulia. Orang yang kepingin jadi wali cepat itu diuji oleh istrinya. Jadi kalau dia kuat dimarahi istrinya cepat, terus sering dimarahi, mudah jadi wali, mudah mati mudah jadi wali dan mudah mati begini ya. Nah ini ini mohon maaf ini ya. Mehnatun Nisa Madrasatul Aulia ini nurun nubuahnya gimana? Karena ini kan tidak sampai kekuatan kita sama Rasulullah nggak mungkin ya. Karena dalam surat Al Azab ketika istri Nabi itu minta perhiasan itu diberikan dua opsi. Ketika istri Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam minta perhiasan, Rasulullah mengatakan, fata'alaina umatti'kunna wa usarrihkunna sarohang jamila aku kasih perhiasan tapi cerai perhiasan cerai atau tetap jadi istriku tanpa perhiasan itu Rasulullah nah kalau kita berani tidak seperti itu jadi kalau Rasulullah dalam Al-Quran fata'alaina umatti'kunna wa usarrihkunna sarohang jamila Sampai ada satu kitab, saya baca satu kitab, Sofahat bin Sobril Ulama, satu jilid tentang kumpulan para ulama yang dimarahi istrinya. Itu satu jilid. Ada satu kitab, Sofahat. Nah, saya terpaksa cerita tentang ini, cahaya Nabi ini yang luar biasa. Syekh Ahmad Arifai, Syekh Ahmad Arifai, itu kan pendiri Tariqah Rifaiyah. Syekh Ahmad Arifai, ini juga termasuk habaib masuk dalam kitab Nurul Absar Nurul Absar Nurul Absur Fimanakibi ali sayyidina Muhammadinul Al Muhtar ya termasuk habaib Syekh Ahmad Arifa'i yang punya kitab yang punya Tariqah Arifaiyah. Beliau ini Didatangi tamu pas datang tamu ternyata Syekh Arifai baru dipukuli istrinya dengan alat-alat dapur dipukuli istrinya dengan alat-alat dapur sampai bajunya itu nun sewu kehitam-hitaman ada susu, ada ompreng, ada kendil dipukulkan ke baju beliau akhirnya tamu itu Masya Allah, gimana kamu santri gurumu dipukuli bunyai kamu biarkan kata santri yang kamu tidak tahu tamu Kiai Syekh Ahmad Arifai, Habib Ahmad Arifai ini sering dipukuli bunyai karena semenjak nikah maharnya belum dibayar. Ternyata maharnya belum dibayar. Masya Allah. Masya Allah. Jadi wali besar ini, wali besar ini ya. Maharnya belum dibayar. Akhirnya tamu itu pulang. Pulang Pak. Lah ini tamu konsumen. Bukan hanya cuma usal-usul. Ini banyak orang usal-usul. itu adalah ya Usuluddin, Dinnya hilang tinggal usul. Lah ini yang repot. Sekarang ini orang kuliah usuluddin sampai agamanya hilang, tinggal usal-usulnya. Yang repot begitu, masya Allah. ya. Ini jangan sampai terjadi. Nah, akhirnya tamu itu pulang bawa uang kalau tidak salah 450 dinar dihantarkan ke Ahmad Arifai, Syekh Ahmad Al Habib Ahmad Arifai. Ini kiai untuk karena kami dengar kiai punya hutang kepada istri belum bayar mahar sampai sering dipukuli kata Syahmat Faiqi Kamu habis mimpikan kalau saya di surga kok tahu kiai iya itulah karena saya sering dipukuli kamu bermimpikan saya di surga fi maqadisidqin inda maliki muktadir Iya Kiai. Nah biarkan saya dipuli karena yang Insya Allah yang mengantarkan saya di surga. Masya Allah. Jadi siap ya. Mehnatun Nisa Madrasatul Aulia. Ini ini Masya Allah ya. Kemudian, nah ini kemudian ya. Yang kelima, yang kelima ini ya. Kelima adalah tentang Syekh Salim Asyatiri. As ini penting. Karena Syekh Salim Asyatiri As pernah mendapatkan hadis Habib Salim Asyatiri As pernah mendapatkan hadis dari Doktor Habib Al-Muhaddis Abdullah Ibn Abdul Qadir Bil Faqih Ini saya bawa dari kitab al fawaidus Syatiriyah Syekh Salim Habib Salim Asyatiri As pernah datang di Malang Pernah datang di Malang dan ini saya bacakan hadisnya Sebelum saya bacakan hadisnya, saya izinkan saya cerita kisah. Seperti dari sambutan dari alumni banyak berkisah, saya akan cerita kisah juga. Syekh Salim shatiri itu pernah cerita dalam kitab al fawaid Syatiri shatiri ya. Beliau cerita ada kapal di tengah laut, logistiknya itu tidak bisa dimakan karena tidak ada korek orangnya nggak ada yang bawa korek adanya ikan laut mentah nggak bisa dimakan penumpang penumpang ini gelisah nggak makan kata saya salim Al-Shatiri. habib salim Al-Shatiri cerita ini, dalam kitab al fawaidus Shatiriyah. akhirnya nahkoda ini ada cahaya kenabian nahkoda ini kok pinter pak tolong yang merasa pernah makan harta anak yatim untuk jujur khusus yang pernah makan harta anak yatim karena ini kapal ini penumpangnya nggak bisa makan ikan lautnya mentah kita butuh api siapa yang merasa pernah makan harta anak yatim tolong berdiri saya kiai saya pak nakoda sudah kamu tiarap karena orang yang makan harta anak yatim perutnya ada apinya innal yakuluna amwalal yatama dulman innama yakuluna nar sesungguhnya orang-orang yang makan harta anak yatim dengan kedoliman dia mereka ini makan api di dalam perutnya tolong kamu terlentang tidur terus diambilkan kain ditaruh di mulutnya tolong tiup begitu ditiup keluar api pak ini Habib Salim Asyadiri cerita keluar api Akhirnya apinya dipakai untuk membakar ikan di laut. Membakar ikan di kapal itu. Dan seluruh penumpang itu bisa makan ikan. Ini ceritanya Habib Salim Asyati di dalam kitab al fawah itu Ya, ini karena apa? Ada nurun nubuah. Karena dia ter, dia kan takwil itu kan. Ayat itu kan bukan ayat mencari api untuk membakar ikan kan. Tapi ini Allah memberikan hidayah mencari apinya dari mana di laut. Tapi kok bisa nyentel pada Al-Qur'an orang yang punya reputasi buruk? Oh, orang yang punya rekam buruk bukan reputasi, rekam buruk pernah makan harta anak yatim, dalam perutnya ada apinya. Akhirnya orang itu yang menyemburkan udara diterima oleh kain yang di luar mulutnya keluar api. Subhanallah. Ini cerita Habib Salim Asyadiri. Sebagai penutup, ada hadis-hadis yang diterima oleh Habib Salim Asyadri. Habib Salim Jindan itu pernah di sini ya? Habib Salim Jindan? Pernah? Pernah ya pernah sini? Habib Salim Jindan ya? Masya Allah. Habib Salim Jindan ya? Habib Salim Asyadri menerima hadis dari Dr. Abdullah ibn Habib Abdul Qadir ibn Ahmad bil Faqih. Hadisnya begini, ini hadisnya panjang, saya ambil sebagian karena panjang. Orang yang mencapai umur panjang, semoga kita diberikan umur panjang yang barokah. Wa ida bala Ini hadis diambil dari kitab Mustadrak, Ruahul Hakim, Hakim al-Mustadrak, dulu kami sorokan dengan ayah saya mustadrak sunan baihaqi kutubus Sittah dan uh, dan syarah-syarah hadis ya sampai kitab-kitab nawadir ya riyatul syuabul iman dan sebagainya nah wa balaghus sab'in ahabbadhu malaikatus sama' wa malaikatul ardi orang yang mukmin umurnya mencapai 70 tahun akan dicintai malaikat langit dan malaikat bumi. Sabda Rasulullah Shallallahu Semoga umur kita ini dipanjangkan dengan barokah. Kalau ingin panjang umur jangan nyebulilin. Ingin panjang umur itu dengan silaturahim, dengan sodakah, dengan bersiwak, dengan sholat duha, dengan silaturahim dan dengan apa membaca Al-Qur'an dengan melihat mata itu menguatkan saraf membaca Al-Qur'an dengan melihat mata supaya saraf kita kuat bukan alladzina kanat bukan mata yang tertutup dari zikir wa samanin apabila mukmin itu mencapai 80 tahun Yaqul lahu lahu anta min Allah berfirman kepadanya engkau termasuk kekasihku. Wa idza balagha sittin dan apabila umur itu mencapai 90 tahun syafa'a fi ahli baiti bisa menolong keluarganya. Subhanallah. Umur kita ini belum jelas semua. Belum jelas semua. Yang menyebabkan umur pendek itu banyak sekali. Di antaranya kurang bersedekah. Ya semua takdir Allah. Semua ada kodok dan kodar. Kita iman dan semua sudah termaktub. Ajal musamma jelas. Tapi kita diperintahkan Allah untuk bersedekah. Diperintahkan Rasulullah untuk bersilaturahim untuk ngeces umurnya, untuk ngeces umur dengan izin Allah. Yang huwa huma wa yasbid memanjangkan, memendekkan haknya Allah yang ma wa yiswin. Allah berhak menghapus Allah berhak menetapkan wa kitab nah oleh karena itu kita yang umurnya pendek eh, kita yang umurnya belum jelas mohon maaf saya ralat kita yang umurnya belum jelas kita saya pernah ditanya Habib menyusau sama orang sering saya ceritakan di bis Gus, kenapa ya? Kiai kok sering loro? Pertanyaannya kan aneh. Kiai-kiai kok sering sakit tuh gimana Gus ya? Ya saya mau jawab ya sungkan, ewo karena saya kiai. Dijawab oleh dia sendiri. Karena kalau makan enak ndak pernah nawari orang. Karena kalau makan enak tidak pernah nawari orang. Berarti kita harus bersedekah. Wa idza bal kalau mencapai 90 tahun syafa'a fi ahli baiti bisa mensyafaati atau syafa'a atau syafa'a atau syafa'a syafa bi takhfif fi ahli baiti. Wa idza bal qal mi'ah mencapai 100 tahun summiya habibullah diberikan julukan diberikan gelar nama dicintai Allah. Wa hakun 'ala Allah alla yu'adzziba habibah dan nyata Allah tidak menyiksa kekasihnya. Ini hadis diterima oleh Habib Salim Asyatiri As dari amlahu alaina bahkan mendikte amlahu alaina ad Abdullah Abdul Qadir bil Fakih di Malang di Indonesia. Ini dalam kitab An-Nawa Asyawa itu dalam kitab Al fawaidus Syatiriyah ya, ya ini jelas ya. Amlahu alaina mendikte kepada kami ad Abdullah Abdul Qadir bil Fakih di Malang di Indonesia. Jadi ketika Habib Salim Asyatiri datang dapat hadis ini. Inilah yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Terakhir dari kami, ini masa pemilu kita doakan baik negara kita ini. Calon-calon presiden, calon kita doakan baik. Semoga mereka ini jadi semua. Maksudnya jadi orang soleh semua. Maksudnya jadi orang yang adil semua maksudnya jadi orang yang dibimbing Allah semua karena kita tidak tahu takdirnya mana yang jadi maka kita doakan adil semua diberikan sifat yang teladan semua hukman wa ilma diberikan kearifan semua dibimbing oleh Allah semua diberikan rasa sayang marhamah kepada bangsa semua diberikan orang yang mencintai agamanya menjaga, melestarikan apa yang ditinggalkan Rasulullah SAW. Kita doakan semua calon-calon kita doakan semua. Kita punya pilihan, tetap punya pilihan. Cuma kita doakan semua dibimbing oleh Allah. Kenapa? Itu teologinya, tauhidnya begitu. Karena nanti kalau kita mendoakan baik cuma satu calon, ternyata nggak jadi. Yang dua kita doakan, doakan buruk, ternyata jadi. Gimana? Maka kita doakan, kita punya pilihan, tapi semua didoakan dibimbing Allah. Didoakan diberikan hidayah oleh Allah. Dijadikan manusia yang adil oleh Allah. Diberikan anugerah oleh Allah. Siapapun orangnya. Sampai ada orang nyalon. Ngapunten, ngapun Ada orang nyalon tuh pasang Pesen gambar. Itu kepalanya di bawah. Dia sengaja pesen gambar Kepalanya di bawah ditulisi jungkir balik demi rakyat. <Suskir> Sampai begitu, loh, <Suskir> <Suskir> ya, <boh. Suskir> iya, dia nyalon nyalon DPR atau apa ya, dia pesennya gambar sengaja kepalanya di bawah, di balik kepalanya itu dibawa di, di tempat ini dan ditulisi jungkir balik demi rakyat. Sampai ada kita doakan baik semua dan negara kita dilindungi oleh Allah semua diberikan rukun, diberikan damai ulamanya, habaibnya, TNI, porli ilmuannya, pengusahanya, umat Islam, bangsa dan negara diberikan anugerah oleh Allah, diberikan hidayah oleh Allah lima yukhibuhu wa pada apa yang dicintai Allah dan apa yang diridai Allah subhanahu wa ta'ala inilah yang bisa saya sampaikan mohon maaf atas banyaknya kekurangan dari kami kami kedua kali ini ya sama-sama sama-sama Masya Allah saya ayah saya ini sudah banyak cerita tentang Habib Abdul dulu pernah saya kecil diajak anak saya di hallnya datuknya Habib di Malang karena kami aktif di, Pekalongan di Pekalongan pas datuknya Habib Bakir hall kami hadir hallnya Habib Ahmad Habib Ali yang pidato Bib Abdullah Bib Abdullah Bib Abdullah bin Abdul Qadir bin Fakih datang waktu itu saya masih kecil diajak dan beliau bawa tek hadis satu al hadisul awal dan saya masih ingat hadis yang disampaikan itu dikira mustadrak itu saya masih ingat jadi al hadisul awal al hadisul sani itu beliau sampaikan masyaAllah cukup dari kami afwan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh